wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkasih pada pengacara majlis, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Barisan Kepimpinan Tertinggi JPN dan PPD, warga dewan yang saya hormati sekalian. Sedikit perkongsian daripada saya. Kalau tadi kita next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita telah mendengar daripada pelbagai persembahan dan taklimat daripada rakan-rakan kita menunjukkan bahawa dalam kepimpinan kita di sekolah ada banyak perkara yang perlu kita lakukan dan ada banyak impak-impak yang perlu kita hadapi. Jadi dalam keadaan ini sektor psikologi adalah lebih kepada menyantuni barisan kepimpinan, barisan guru, barisan staff, juga sedikit kepada para pelajar dalam mereka melalui proses pengajaran dan juga proses mereka bekerja selepas ini, insyaAllah. Tuan-tuan, saya mewakili sektor psikologi dan konseling. Saya Hasrul Dhani bin Hussein, orang baru di Kedah Darul Aman. Terima kasih kepada JPN Kedah dan juga barisan semua kepimpinan sekolah yang mungkin boleh menerima saya untuk bertugas di JPN Kedah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, cuma saya nak kongsi sedikit saja tuan-tuan. Kita datang pada hari ini dengan keadaan yang pelbagai. Kalau tuan-tuan rasa mungkin kita rasa seronok, kita rasa tak seronok, kita rasa kalau ujung-ujung tengah hari ini dah rasa lapar. Cuba tuan-tuan pegang dahi tengok, rasa dahi. Okay. Tuan-tuan rasa pegang dahi itu agak-agaknya, apa yang tuan-tuan rasa? Rasa apa sekarang ni? Nak balik? Nak balik itu bukan perasaan, saya nak perasaan. Rasa apa sekarang ni? Rasa? Rasa serabut lagi? Ya? Cik Datuk? Makan? Stres. Oh, rasa stres. Main habak dekat psikologi tu rasa stres. Okey, tuan-tuan. Dalam keadaan ini sebenarnya berlaku invisible sign kepada diri kita. Kepada anak-anak, kepada barisan guru dan staff kita di sekolah, mereka ada invisible sign. Datang tadi pun kita ada invisible sign. Saya pun ada invisible sign tersebut. Yang orang lain tak nampak apa yang ada pada dahi saya. Saya juga sebenarnya perlu melihat lebih dalam apa yang ada pada tuan dan perempuan. Tuan-tuan juga perlu melihat apa yang ada kepada guru dan juga staff kita di sekolah sebenarnya. Apa the invisible sign berlaku kepada Mary K.H. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Dia sebagai asalnya ada seorang jururawat. Dia nak beli kereta, dia pergi kepada satu exhibition nak beli kereta, semua tak layan dia. Tengok dengan pakaian dan sebagainya tak layan. Jadi dia pun balik dengan penuh hampanya, tak beli kereta. Lalu dia pun berhenti, dia resign sebagai seorang jururawat. Dia jadi pioneer kepada Mary K.H. Mungkin ramai yang guna sebagai aksesoris wanita. Dan dia lakukannya di firma dia, di firm dia. Antara lainnya adalah dia melayan staff-staff dia melihat kepada apa yang ada pada dahi staff-staff dia. Maka setiap bulan akan ada pengiktirafan, akan ada penghargaan, akan ada staff-staff dia yang pergi ke luar negara dan sebagainya kerana mendapatkan hasil yang productivity yang tinggi. Itulah berlaku kepada kerana apa? Dia melihat kepada make me feel important. Make me feel important. Biarlah aku rasa penting. Sebab itulah bila Mary K.H. pergi kepada satu exhibition, dia rasa staff-staff jurujual tu tak rasa diri dia penting, tak rasa diri dia ada duit. Maka mereka tak layan dia untuk nak beli kereta tu. Kereta Ford pada zaman tu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai. Maka tuan-tuan, inilah yang berlaku pada Mary K.H. Maka tuan-tuan, ini jugalah yang kita nak lihat kepada anak-anak kita, barisan staff dan guru kita, mereka juga adalah warga kita, make they feel important. Biarlah mereka rasa penting kerana inilah yang kita wajari, ini yang kita akan lalui dalam kita proses kita bekerja bersama di sekolah. InsyaAllah kalau kita biasa boleh bersama mereka dan saya yakin
Dan saya yakin yang ini memang Tuan Tuan Puan lakukan, laksanakan di sekolah. Cuman yang pernah berlaku di sebuah sekolah, guru ni selalu dia epilepsi. Dengan pengetua yang pertama, dia selalu epilepsi dia, dia pun tarik pensan. Saat dia tengah-tengah mengajar, dia tarik pensan. Lama pengetua itu bersara, pengetua yang pertama itu bersara, datang pengetua yang kedua daripada JPN. Dia di JPN ni sektor pengurusan sekolah, menukarkan pelanggan, staf guru dan sebagainya. Ya, tugas dia adalah menukarkan guru, apa sajalah berisap ketakinan penempatan dan sebagainya. Memang dia cengik orang sungguh. Bila dia pergi ke sekolah, wajahnya berubah, penampilannya berubah. Cikgu tadi bila masuk saja pengetua tu, epilepsi dia dah makin kurang, dah jarang, malah hampir-hampir dah tak ada, tak ada dah. Dia tak ada dah nak kena tarik ke, jatuh dan sebagainya. Bila berjumpa dengan dia, kenapa dia boleh berubah? Kata dia makan ubat sama seperti sebelum tu dia makan ubat, sebelah-belah tu dia makan ubat juga sama, ubat yang sama. Rupa-rupanya pendekatan yang dilakukan oleh pengetua yang baru tu sangat bagus. Dia melayan, suara yang lembut. Kalau dia bercakap pun macam tak dengar aje. Dia tanya cikgu, cikgu macam mana hari ni? Cikgu tu pun, ya tuan. Dia macam tak dengar, supaya dia nak nampakkan bahawa bagaimana dia melayan seseorang, melayan gurunya dengan lebih baik. Maka epilepsi dia pun hilang, cikgu tu. Itu antara salah satulah faktor atau satu aspek yang mana epilepsi berkaitan dengan kesihatan mental. Kita jadi cikgu ramai, kita hadapi guru-guru yang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak ada ubat. Bak kata mantan KKPN, Tuan Haji Bad, Tuan Haji Badrul Syam. Bila seorang pengetua tanya dia, Tuan Haji, macam mana nak hilangkan kes ni? Tak ada kes ni, kes mental sebagainya. Dia jawab apa? Bila mati je tak ada dah, tak ada sakit. Mati saja yang tak ada, tak ada sakit. Tak adalah masalah kesihatan mental dan sebagainya. Maka tuan-tuan, kesihatan mental, sakit, kronik dan sebagainya memang biasa kita akan lalui. InsyaAllah itulah yang akan kita cuba santuni anak-anak kita, santuni guru-guru kita, santuni staf-staf kita dengan sebaik mungkinnya. Itu sebagai satu kesimpulan daripada apa yang saya lakukan. Saya meminjam daripada tagline pengarah. Next. Saya meminjam daripada tagline pengarah berkaitan dengan CCTR. Kolaboratif, itu pun ejaan salah lagi. Anda dia berkaitan dengan communication, teamwork dan juga respect. Saya selaraskan dengan aspek yang berlaku yang kita gunakan dalam counseling dan juga psikologi, iaitu cut apple A dalam perasa ataupun dalam humanistic approach. Saya menyarankan kepada barisan kaunselor saya di JPN bersama dengan Cik Nazir dan juga Puan Muniwati. Juga di daerah-daerah kita ada 9 orang kaunselor pendidikan daerah. Kita menggunakan pendekatan humanistic approach. Sesiapa sahaja yang gembira, yang seronok, yang sedih, yang bermasalah, yang sakit kronik, sakit mental dan sebagainya, kita akan gunakan pendekatan humanistic approach, iaitu melalui perasa. Adapun kita jenamakan baru ini sebagai Rodan. Role play and done. Asalnya nama dia role play and done. Okay. Sebab nak buat baik, kita nak ajar anak kita bila berjalan kan, dia bermula dengan lakonan dan latihan. Maka role play dan buat, kena buat. Sama juga dengan guru-guru dan staff kita. Nak buat baik, dia bermula dengan latihan dan juga pembelajaran sebegitu. Maka saya ubahkan kepada Rodan approach, cut apple A, yang mengambil pendekatan yang ada. Next. Akhir sekali, saya nak memaklumkan kepada semua pengetua guru besar bahawa dalam sistem itu PK, semua pengetua dan guru besar telah didaftarkan untuk rujukan klien. Jadi kalau tuan-tuan, rujukan klien, buka saja dalam itu PK, daftar masuk IC masing-masing. Sekiranya ada perubahan penempatan, tuan-tuan berpindah sekolah, okay, sila maklumkan kepada kaunselor pendidikan daerah di daerah masing-masing untuk memaklumkan kepada kami untuk daftarkan semula. Dia kena daftarkan semula. Passwordnya adalah sama. Huruf K, kata laluan satu.
Tak apa tuan, kata laluan ni sama. Kalau nak ubah pun nanti dia lupa, ambil yang sama saja. Sebab dia cuma nak masuk dalam sistem saja. Okey, di sini tuan boleh rujukkan kes-kes yang berlaku. Saya yang akan buka. Di JPN saya akan buka. Kalau saya tengok di situ adalah SMK SIG, maka maknanya saya akan rujuk kepada KPD SIG untuk pergi ke sekolah berkenaan. Kalau melibatkan guru kanan, penolong kanan ataupun tuan-tuan dan perempuan sendiri, maka saya dan juga KPN akan pergi ke sekolah berkenaan. Kalau melibatkan guru sahaja ataupun staff, kita akan minta kepada kaunselor pendidikan daerah untuk pergi ke sekolah-sekolah berkenaan. Okay, next. Itu sahaja daripada saya. Buat baik dibalas baik, biasa. Buat jahat dibalas baik, buat dibalas jahat juga biasa. Buat baik dibalas jahat pun biasa. Buat jahat dibalas baik, itu adalah satu perkara yang luar biasa daripada Hamka kita. Wallahu'alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.